Gus. Ya. Sehat, Gus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Agus, udah minum belum? Ah, udah, aus. Ah, nggak benar. Silakan, Gus. Oh ya, makasih, Mas. Monggo. Buang lagi. Oh, balikin lagi, Lek. Lu ngobrol udah minum. Mendit lu. Kalau ini minum dikasih sini Maya nggak masuk lagi, kasihan. Oh iya benar. Siapa tahu dia mau kuliah lagi. Pembalan sama kuliah. Iya. Gus, bisa diceritain nggak awal kamu menjadikan hobi kamu ini sebagai sumber rezeki? Emang hobi kamu itu apa sih? Ngedit-ngedit foto. Kalau hobi sih cuma, itu bukan hobi sih sebenarnya ya. Jadi dulu saya punya kawan, itu dia fans berat JKT48 gitu. Oh, JKT48. Dia tahu kalau saya di HP saya ada lagunya cuma ada dua, tapi dia ngiranya saya fans berat juga, padahal bukan. Wow. Nah, waktu itu di Jogja ada konser JKT48, dia ngajak saya, ayo ikut ke Jogja buat konser gitu. Katanya di sana bisa foto gitu. Tapi kan saya bukan fans berat kayak dia. Kalau dia kan buta garis keras gitu ya. Buta garis keras benar-benar gitu ya, mengidolakannya ya. Kalau kamu garis halus ya. Iya, garis miring gitu. Jadi waktu jadi karena waktu itu dia ngajakin tapi saya enggak mau. Nah, akhirnya daripada dia terus minta terus, akhirnya saya bikin foto editan. Jadi foto saya gabungin sama Nabila, terus saya tunjukin ke Diani, saya udah pernah foto, jadi kamu gak usah ngajakin aku lagi gitu. Awalnya dari situ. Terus waktu pertama kali ngedit foto itu, kamu dapat uang gak? Jadi gini, setelah saya edit foto itu, baru dia teman saya pulang dari konser, baru saya kasih tahu kalau foto itu sebenarnya bukan asli, tapi editan. Nah, kemudian dia minta saya ngeditin fotonya, terus teman-temannya pada tahu. Nah, teman-temannya itu minta lagi sama saya. Nah, kemudian daripada nganu, kemudian kenapa enggak diduitin gitu. Lah, akhirnya saya buka jasa gitu. Bagus. Akhirnya buka jasa untuk editan foto bareng sama artis. Bareng sama artis gitu. Itu awalnya jadi terkenal gara-gara itu. Oh, luar biasa. Dapat uang berapa waktu itu? Kalau waktu itu enggak mesti ya. Satu editan kan 50.000. Tergantung kesulitan juga. Cuma kan enggak semua satu hari itu orderan foto yang masuk enggak saya kerjain semua, paling cuma kalau lagi niat saya kerjain 7-8, kalau lagi males mungkin cuma 1-2 gitu. Jadi kalau per bulan mungkin bisa 1 juta gitu. Waktu kan saya kan kerjanya jaga warnet, jadi gedean duit dari ngedit foto daripada jaga warnet. Iya. Agus penasaran enggak dengan hasil foto itu? Gimana? Penasaran. Emang ada di sini? Hah? Ada ya? Agus penasaran ya? Iya, penasaran. Penasaran. Pasti penonton di sini dan juga pemirsa di rumah juga penasaran hasil editan dari Agus ya. Mari kita lihat. Nah. Oh iya, keren banget ya. Keren beneran. Varian The Massive ya? Tangannya, meluknya itu lumayan gak terlalu kasar ya? Iya. Bagus loh, jago loh. Bagus sekali. Tuh. Oh, bukan. Luar biasa. Luar biasa ya, begitu ya. Gus, ya. Itu sampai sekarang masih ngedit-ngedit? Kalau sekarang masih, cuma kalau sekarang lebih nggak ke artis ya, jadi editan yang kayak orang kawinan gitu. Oh, ada yang pesen juga kayak gitu? Ada, jadi misalnya ada resepsi kan, foto keluarga bareng, tapi ternyata pamannya lagi di belakang, jadi nggak ikut foto bareng. Jadi pamannya dimasukin gitu. Pindahin pamannya ke depan. Iya. Itu sering. Pokoknya kalau ada anggota keluarga. Jadi pamannya lagi di WC di belakang, ya. Pindahin. Nah, terus bahas ke shoot, ternyata si ini belum ada lah. Terus dia foto sendirian, lah terus baru dimasukin. Jadi seakan-akan ada dia ikut situ. Foto menolong gitu. Menolong juga ya. Menolong juga sebetulnya. Tapi dengan hasil edit foto artis ini ada orang yang memperdebatkan nggak? Ini tentang keaslian dan juga kepalsuannya. Kalau memperdebatkan ada. Waktu itu foto yang Nabila gitu. Itu gara-gara foto Nabila itu kan salah satu yang tak mungkin jadi iklan. Itu banyak yang ngejek gitu. Wah. Masa ini beneran sih si Agus foto sama Nabila? Oh, ada emang gak percaya orang ada ngejek Agus. Juga wah itu yang cewek Nabila yang cowok naudzubillah ada.